dan Uwais Al-Qarani yang disanjung oleh ahli langit. Uwais Al-Qarani, wali besar, hidup pada zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu Nabi, tapi disalamin oleh Nabi, disalamin oleh Rasulullah. Rasulullah berkata, Rasulullah berpesan pada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, suatu ketika ada orang dari Yaman namanya Uwais Al-Qarani, sampaikan salamku kepadanya dan jangan lupa kamu minta doa kepadanya. Apa yang ada di otak dan di hati Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali? Orang besar, ulama, sampai Nabi titip salam, ditunggu-tunggu betul oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi berpesan mesti orang istimewa ini. Ditunggu pada zaman Khalifah Abu Bakar, tidak datang. Pada zaman Khalifah Umar itu pun setelah beberapa waktu baru ada rombongan dari Yaman bertanya, adakah di antara kalian orang yang namanya Uwais? Dijawab oleh rombongan, Uwais. Uwais ditanyakan oleh Khalifah. Sampai orang menjawab pun ragu-ragu, masa Uwais yang kita sewa itu? Akhirnya dari rombongan dari Yaman mengatakan, oh iya, ada orang namanya Uwais, saya kasih 300 dirham untuk menjaga kambing kita sepanjang perjalanan dari Yaman ke sini. Seorang anak muda fakir dia, saya kasih 300 dirham kemudian untuk menjaga kambing sepanjang perjalanan ke Mekah. Sayyidina Umar ragu-ragu, masa Nabi Muhammad titip salam? Cuman enggak ada yang lainnya, enggak ada, cuman itu. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali semakin yakin mungkin itu orangnya. Di mana dia? Di sana, di tempat penggembalaan kambing sana, karena dia harus mengembala kambing. Datanglah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, dicari ada seorang anak muda dengan baju compang-camping. Bingung ini, bukan tampak ulama, bukan tampak orang besar. Didatangi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah engkau Uwais? Iya, aku adalah Umar. Oh, Khalifah Rasulullah. Ada apa? Aku datang ke sini karena disuruh oleh Rasulullah. Menangis Uwais, disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, Rasulullah titip salam kepadamu. Menangislah Uwais. Alaikum wa alaihi salam. Kepadamu wahai Khalifah dan Sayyidina Ali dan juga kepada Rasulullah assalam. Benarkah Rasulullah titip salam kepadaku? Khalifah Umar menjawab, tidak hanya titip salam, dan dia juga menyuruhku minta doa kepadamu. Doakan aku wahai Uwais. Setelah selesai berdoa, Sayyidina Umar bertanya, Uwais, kamu belum pernah ketemu Rasulullah? Menangis, belum. Apakah kau tidak pernah rindu ingin bertemu dengan Rasulullah padahal kau hidup pada masa Rasulullah? Kalau bertanya kerinduan, sungguh kerinduanku adalah kerinduan yang tidak bisa dibendung. Sayyidina Umar bertanya, lalu kenapa kau tidak segera datang ke Mekah kemudian bertemu dengan Rasulullah? Ke Madinah, tidak sampai bertemu dengan Rasulullah. Menangislah Uwais. Ya Khalifah Rasulullah, setiap kali ada kafilah pergi berangkat haji, yang ada di hati, yang ada padaku adalah derai air mata dan tangis dengan hatiku karena aku tidak bisa pergi ke Mekah. Kenapa kau tidak ikut rombongan lalu pergi ke Mekah? Tambah menangis. Oh Khalifah, bagaimana aku bisa pergi ke Mekah atau ke Madinah untuk bertemu Rasulullah, karena di rumahku masih ada ibuku yang harus aku tunggu dan aku rawat. Terkaget Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ya Uwais, inilah rahasiamu. Terus kenapa kebanggaan kamu sudah bisa pergi ke sini? Ibundaku baru meninggal beberapa bulan yang lalu, sehingga di saat ada kafilah mau berangkat haji, aku menawarkan diriku untuk bisa menjaga kambingnya agar aku bisa sampai Mekah. Tapi Rasulullah sudah tidak ada. Ya Uwais, biarpun kau tidak bisa ketemu Rasulullah, tapi Rasulullah sudah titip salam kepadamu. Lihat, kalau dipikir coba, mana lebih utama, Rasulullah atau ibunya? Rasulullah. Tapi ternyata gara-gara mengabdi kepada ibundanya, malah dititipi salam oleh Rasulullah. Coba, jangan meremehkan ibu yang ada di rumah. Itu surga yang Allah titipkan di rumahmu. Jangan kau sia-siakan ayahandamu yang ada di rumahmu. Itu surga yang dititipkan oleh Allah. Baik, ini, maka lihat, Uwais mau pergi padahal ibunya pasti mengizinkannya. Tapi lihat hati nuraninya
yang mengatakan ibunya belum mengizinkan. Ibunya pasti mengizinkan, Umi, aku mau ketemu Rasulullah. Pasti kata uminya, pergilah nak. Tapi batin yang cerdas dari Uwais mengatakan, ibu tidak mengizinkan. Apa? Tanda ibu tidak mengizinkan, oh, ibu lemah, ke kamar mandi saja, ke toilet saja digendong kok. Kalau aku pergi siapa gendong? Tidak dengan hawa nafsu, Rasulullah, aku harus ketemu Rasulullah. Ibu ditinggal, tidak. Menjaga ibundanya, merawat ibundanya. Akan tapi ternyata disalamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Dan semoga anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak ahli surga yang kelak bisa berbakti kepada kita. Dan semoga kita dan orang tua kita dan anak-anak kita semuanya adalah ahli surga Allah subhanahu wa ta'ala.